Sahabatku, kali ini saya akan mengunboxing salah satu heater yang sering dipakai oleh para pecinta ikan hias. Di sini saya telah kedatangan satu buah heater Sobo, yaitu stainless steel aquarium heater dari Sobo yang mereknya HC25. Itu maksudnya adalah HC25 25 watt ya, dari Sobo. High quality 304. Mari kita sama-sama melihat isi dalamnya bagaimana. Di dalam kotaknya terdapat dua buah dop. Heaternya sendiri yang stainless steel. Dan jimat-jimatnya. Buramnya. Cuman saya tidak tahu ini bahasanya bahasa Cina. Cara penggunaannya juga ada, bagaimana cara yang benar dan bagaimana yang tidak direkomendasi oleh pabrik Sobo itu sendiri. Isi kotaknya begini. Nah, ini cara yang salah, ini cara yang direkomendasi oleh heater Sobo sendiri, pabrikan. Di heaternya sendiri sudah terbuat dari stainless steel yang begitu kokoh ya. Selain itu ada tombol untuk mengatur suhunya. Coba kita lihat, mulai dari udah buram ya, berapa volt ini, 12 volt sampai 34 ya. Ini dari 12 sampai 34. Tetapi saya sangat merekomendasi di 30. Stelernya di 30 untuk akuarium ukuran 1 meter kali 40 kali 40 ya. Kalau untuk di single tank ukuran suhunya 28 derajat untuk single tank. Karena apa? Karena di single tank itu volume airnya lebih sedikit ya. Nah, kalau saya di 30, rekomendasi di 30. Di heater ini juga tombolnya juga sudah kokoh dari plastik. Selain itu, kalau kita tusukkan di listrik, sini akan nampak warna merah menandakan heaternya sedang bekerja.
Untuk para pecinta ikan hias yang lagi membutuhkan atau mencari heater, saya sangat merekomendasikan heater Sobo ini. Karena apa? Karena bahannya sudah stainless steel, bentuknya juga minimalis, dan sangat cocok di semua akuarium, baik itu ukuran kecil maupun ukuran besar. Oke sahabatku, ini adalah cara yang direkomendasikan oleh pabrikan Peter Sobo. Kita pasang knoknya dulu. Knoknya harus dipasang berjejer ya, jangan satu jauh satu jauh. Ini akan saya aplikasikan ke dalam akuarium single tank saya. Kita atur terus apakah sudah pas. Nah, ini cara yang direkomendasikan ya sahabat. Cukup sekian dulu unboxing dari saya. Apabila sahabatku berkenan dengan video ini, saya minta untuk di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.